Timnas U17 Indonesia hindari tim besar. Jurnalis asing bongkar kontroversi FIFA. Bintang Garuda Select yang layak bela Timnas U17 Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Masuk pot 1 Timnas U17 Indonesia hindari tim besar. Kabar menarik datang dari calon lawan Timnas Indonesia U17 di fase grup Piala Dunia U17 2023. Usai skuad Garuda Asia dipastikan masuk pot pertama. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia dipastikan akan berpartisipasi setelah Indonesia resmi ditunjuk FIFA untuk menggelar ajang tersebut menggantikan Peru. Semula, Peru akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Namun karena ketidaksiapan infrastruktur, status tuan rumah pun dialihkan ke Indonesia. Menariknya, Timnas Indonesia U17 pun otomatis masuk ke pot 1 jelang drawing babak grup yang akan dihelat pada Agustus 2023 mendatang. Pot 1 sendiri nantinya akan berisikan tim-tim jagoan seperti Brasil, Inggris, Prancis, Meksiko, Argentina atau tim-tim kuat lainnya. Karena berada dalam satu pot, maka Timnas Indonesia U17 tidak akan bertemu dengan tim-tim kuat tersebut di babak grup Piala Dunia U17 2023. Dalam drawing pun, skuad Asuhan Bima Sakti tidak akan bertemu negara yang berada dalam konfederasi yang sama, alias tidak akan bertemu wakil-wakil Asia. Sehingga Timnas Indonesia U17 dipastikan akan terhindar dari tim kuat di pot 1 dan tim kuat dari Asia seperti Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Iran. Dengan aturan seperti itu, Timnas Indonesia U17 pun berpotensi bertemu lawan-lawan muda dari pot 2, pot 3, dan pot 4, serta lawan-lawan muda dari konfederasi lainnya. Besar kemungkinan lawan Timnas Indonesia U17 pada drawing nanti adalah tim-tim Afrika, CONCACAF, dan Oseania yang akan tersebar di pot 2, pot 3, dan pot 4. Jika mendapatkan grup dan lawan yang mudah, peluang Timnas Indonesia U17 untuk lolos dari fase grup dan melangkah ke babak gugur yakni babak 16 besar terbuka lebar. Untuk itu mari terus dukung perjuangan talenta muda Garuda di ajang bergengsi tersebut. Indonesia bisa! Bintang Garuda Select yang layak bela Timnas U17 Indonesia. Pertama, Nabil Asyura. Nabil Asyura merupakan penyerang Garuda Select jilid 5 yang sukses menunjukkan kemampuannya menjebol gawang lawan. Nabil diketahui mampu menjadi top skor dengan koleksi 8 gol sepanjang musim. Pemain jebolan PSP Padang tersebut merupakan salah satu penyerang andalan Bima Sakti di Timnas Indonesia U16. Itulah sebabnya pemain asal Padang ini layak dipanggil Timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Dunia U17 mendatang. Kedua, Ritzar Nurfiat. Pemain yang menjadi andalan Bima Sakti di pos bek kanan Timnas Indonesia U16, Ritzar Nurfiat, juga memperlihatkan penampilan impresif selama berlatih bersama Garuda Select jilid ke-5. Dia mencatatkan 17 kali permainan dan sukses merebut 2 gelar Man of the Match. Pemain yang baru saja direkrut Borneo FC ini layak dipanggil untuk Piala Dunia U17 2023. Ketiga, Hanif Ramadan. Sektor lini tengah Timnas Indonesia U17 tampaknya layak dipercayakan kepada Muhammad Hanif Ramadan. Sebab dia semakin memperlihatkan perkembangannya. Apalagi Hanif merupakan salah satu pemain andalan Bima Sakti di Timnas Indonesia U16. Itulah sebabnya pengalaman pemain ini bakal sangat berguna di Piala Dunia U17 2023. Keempat, Givari Lotra. Selain Nabil Asyura yang mencetak 8 gol, pemain jebolan program Garuda Select jilid ke-5 lainnya yang patut dipanggil Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023 ialah Givari Lotra. Pasalnya pemain yang memiliki kecepatan dan kelincahan ini juga bisa menjadi mesin gol.
Tercatat, Lutra sudah menyumbangkan 5 gol dan menjadi penyumbang terbanyak kedua. Bongkar kontroversi FIFA jurnalis asing, ungkap hal mengejutkan. Kabar mengejutkan datang usai laga penyebab uji coba timnas Indonesia melawan juara dunia Argentina terkini mulai terkuak. Disinyalir laga yang digelar pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu ternyata merupakan siasat FIFA atas kerugian yang diberikan mereka pada Indonesia. Intrik akal-akalan tersebut dibongkar jurnalis TYC Sport, Gaston Edul, yang sempat viral setelah menjadi orang pertama yang menyebut Lionel Messi tidak ikut terbang ke Jakarta. Menurut Gaston, kedatangan La Albiceleste ke tanah air dipengaruhi perpindahan tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia ke Argentina atas perintah FIFA. Federasi sepak bola terbesar di dunia tersebut berperan besar agar terjadinya duel timnas Indonesia versus Argentina. Sebagai ganti rasa kecewa publik Indonesia karena Piala Dunia U20 batal digelar di tanah air. Pertandingan persahabatan antara timnas Argentina dan Indonesia penting bagi FIFA untuk melaksanakan sebuah pertandingan olahraga di Indonesia. Yang kecewa karena Piala Dunia U20 yang tadinya akan diadakan di sini akhirnya dilaksanakan di Argentina. Itu sebabnya FIFA berperan penting dalam keputusan Argentina dan Indonesia dapat bertanding di sini. Karena awalnya pertandingan ini bisa saja dilakukan di tempat lain, misalnya di China. Ucap Gaston Edul dalam wawancara bersama Najwa Shihab. Faktor tersebut yang disinyalir membuat Lionel Messi tidak bertanding melawan timnas Indonesia. Sebab secara tidak langsung, ada unsur paksaan dari FIFA untuk Argentina harus ke tanah air.